Selamat datang di Vertikal Digimex. Kali ini kita akan menuju ke kota Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Salah satunya IDEA Digi sebagai pelopor majunya dunia grafika di Sidoarjo. Dan masih bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Teman-teman, mengapa kita atau Vertikal Digimex ke IDEA Digi? Nah, ini salah satunya adalah untuk mereview mesin terbaik pada saat ini di bidang cutting lah ya. Jadi mesin ini benar-benar viral. Jadi hampir dibilang mesin sejuta umat lah ya, karena semua printing pakai. Ya salah satunya di IDEA Digi. Makanya kita satronin mereka, gitu ya kan? Jadi kita lihat si Vulkan namanya, itu bagaimana kerjanya yang set itu. Oke? Penasaran? Oke, kita lanjut nanti ya. Atau sekarang? Sekarang, you! Oke mas, hasilnya bagus gak ya kira-kira? Bagus. Oke, coba presisi coba didekatkan dulu. Presisi teman-teman ya. Ya kan, di ngelupasin pun gampang ya? Gampang pak. Oke. Oh, lu kurang enak apa kan? Loh. Oke, terus jadi tekuk-tekuknya pun lumayan ya? Bagus. Ya, jadi kira-kira kerjaan gini banyak gak mas? Kerjaan yang beginian yang banyak sekali pak, gitu ya? Banyak sekali. Oke. Jadi banyakan dari semua lembaran nggak ada yang kayak semi putus atau gimana, nggak memang putus semua ya? Putus semua, kita selalu cek pak.
Iya. Jadi mereka sebelum diberikan ke pelanggan itu ada QC dulu ya, di quality control juga ya. Iya, ada QC, Pak. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau di EDID gitu pasti keren lah ya. Keren, Pak. Karena kerjaannya pun udah banyak gitu ya. Banyak. Kira-kira satu hari ada berapa lembar? Per hari untuk A3 itu sekitar normalnya itu 4.000 sampai 5.000. Kalau seperti ini sekitar ada mungkin 8 sampai 9.000 ada. Wow. 4.000 sama 5.000 itu kategori sepi. Normal, Pak. Normal. Ya, sepinya? Kalau sepi sekitar 2.000 sampai 3.000. Kalau sepi 2.000 3.000, kalau normal 4.000 5.000, kalau ramai 8.000 9.000. Iya. Oh, dan jadi teman-teman yang Sidoarjo sekitarnya itu jangan khawatir kalau memang IDIADQ udah terbukti lah, kalau memang produknya bagus, QC-nya keren, semuanya aman lah ya. Aman, Pak. Dijamin aman. Mas, makasih ya. Sama-sama. Oke guys, jadi jangan khawatir, sini aja dulu untuk cetak-cetak atau potong-potong ya. Oke. Siap.